akan ada daripada akhir umat aku ni akan ada satu kaum daripada umat aku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan muzik dan arak. Kalau ada orang yang nak pilih pendapat majoriti, saya respect lah. Sebab dia kena silentkan handphone dia setiap masa. Bila on handphone pun dia kena tutup telinga dia. Ha. Kalau lagu raya yang ada apa? Gitar apa semua tu dia tak boleh dengar. So, saya respect lah. Saya kata memang saya tabik spring lah. Maksud, kau betul-betul pegang mazhab yang kau rasa betul lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kansa TV Reaksi. Ya, masih hangat ya pembicaraan tentang musik. Dan kayaknya kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Memang ada ulama, sebagian besar ulama seperti yang kita dengar dari beberapa ustad-ustad yang mengatakan bahwa empat mazhab mengharamkan musik. Dan hanya sebagian kecil ulama yang membolehkan musik. Tapi kita harus dengar juga penjelasan dari berbagai ustadz, dari berbagai ulama. Kenapa dibolehkan, kenapa diharamkan, tanpa harus menghantam satu sama lain, menghujat satu sama lain. Mereka pun punya alasan-alasan tertentu. Bagi yang menghalalkan atau membolehkan, pasti punya alasan-alasan tertentu. Bagi yang mengharamkan juga mereka punya dalil. Bagaimana kalau kita dengarkan Dr. Ruzaimi Ramli? Beliau adalah mufti Perlis ya Malaysia, yang viral juga sebenarnya. Kalau Anda cari kajian-kajian beliau di YouTube itu banyak juga. Dan ini dia pendapat beliau tentang musik. Orang yang kata musik ini halal, dia bukan menolak dalil, tetapi dia memahami dalil dengan cara yang berbeza daripada orang yang mengharamkan. Kita ambil satu contoh yang senang. Hadis yang Ibnu Umar dengar muzik, dia tutup telinga, dia kata dekat anak murid dia, siapa? Nafi' kan? Dia kata dekat Nafi', atas mak, kau dengar lagi? Dia kata dengar, dia tutup lagi. Saat dia tanya-tanya sampai bila Nafi' kata tak dengar dah, baru dia buka, maknanya dia buka balik telinga dia. Persoalan dia kalau haram, kenapa Ibnu Umar tak suruh Nafi' tutup telinga sekali? Lepas tu Ibn Umar kata, macam tu lah Nabi buat kat aku dulu. Maksudnya masa Nabi buat, Nabi tutup telinga, Nabi tanya kat Ibn Umar. Dengar ke tak? Kenapa Nabi tak suruh Ibn Umar tutup sekali? Ada lagi dalil lain. Dalil yang biasanya, dalil riwayat Hisham bin Ammar tu. Yang Nabi kata apa? Sayakunu fi akhiri ummati qawmun yastahilluna al-hirra wal-harir. Kan? Wal khamar wal ma'azif, kan, akan ada dari akhir umat aku ni akan ada satu kaum daripada umat aku yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan muzik dan arak. Okey, hadis ni daripada Abu Malik Al-Asja'i. Abu Malik, kita kena faham dengan riwayat yang lain. Ada riwayat lain menyebut dia tak sebut ma'azif, dia sebut qainat. Qainat maksud apa? Penyanyi perempuan yang menyanyi berserta zaman tu dengan arak. Ya. So dia kata, ini package. Yang Nabi kata haram ni package. Maksudnya dengar muzik, bawa mari arak. Dan ada sebahagian salaf yang tak dengar muzik bukan kerana haram, tetapi kerana pilihan dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar. Sebab itu Abu Bakar masuk rumah Nabi, dia tengok dua orang tengah menyanyi, dia kata mizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Maksudnya ada sebahagian salaf yang dia tak nak dengar. Sebab dia kata ini walaupun sebenarnya dia urusan dunia, tapi dia syaitan boleh guna untuk lalaikan kita. Sebab itu Umar, masa dia tengok orang Habsyah sambil main lembing, sambil tu menyanyi kan, Muhammad Abdul Saleh kan. Umar nak ambil pasir, Umar nak baling kat muka Habsyah tu. Sampai Nabi kata biar. Sebab Umar dia tak nak benda ni. Dia kata tak padan orang Islam dengar muzik. Kerana benda ni syaitan boleh guna untuk lalaikan kamu. Tapi yang menghalalkan tu macam Ghazali, macam Ibn Hazmin kan. Dia bukanlah masuk menghalalkan secara mutlak. Dia tak halalkan secara mutlak. Dia tetap kata lirik yang syirik memang haram. Ataupun muzik yang boleh membawa kepada maksiat ataupun syahwat memang haram.
Tapi sekadar muzik biasa, nak membangkitkan semangat jihad, nak membangkitkan semangat untuk beragama, nak mengajar agama pada budak-budak. 25 rasul pun bapa budak tak hafal. Bila Raihan buat lagu baru hafal. Betul tak? Dalam isu ni tak apalah. Orang yang halal kan tu, dia kata adalah kebaikan dia. Dan sebenarnya muzik ini, lagu ni, dia fitrah. Anak kita umur 2 tahun, 3 tahun dengar muzik, dia akan menari. Siapa, tak ada siapa ajar dia. Fitrah, dia akan goyang kan. Siapa nak dengar, dengarlah kan. Siapa yang pilih untuk tak nak dengar tu lebih baik. Jauhkan diri daripada syubhat. Tapi kalau ada orang nak dengar, dia kata saya dengar nasyid-nasyid membangkitkan semangat untuk beragama, kita kata tak apalah. Isu ni bukan dia menolak hadis, tapi dia faham hadis tu dengan cara yang lain. Kalau Ibnu Umar boleh biarkan Nafi', kan? Tapi sebenarnya Abu Daud kritik riwayat tu, tapi ada orang guna untuk halalkan, untuk haramkan muzik menggunakan riwayat tu. Tapi kita kata kalau riwayat ni sahih pun, dia taklah menyokong untuk haram secara mutlak. Sebab Ibnu Umar biar Nafi' dengar, Nabi pun biar Ibnu Umar. Majoriti ulama kata haram, termasuk empat mazhab. Sebab tu saya tanya semalam dekat fakulti tu, saya tanya, okey, siapa yang bila buka handphone kadang-kadang ada muzik kan, buka-buka lari sebab ada muzik, atau buka-buka sumbat telinga jangan bagi dengar, atau buka-buka tu tunggu je. Masa tunggu bila dengar muzik tu, ada siapa yang rasa berdosa dengar? Siapa yang rasa berdosa dengar ni muzik? Tak ada kan. Kalau tak rasa berdosa, maksudnya kita pegang muzik tak berdosa. Bila pegang muzik tak berdosa, kita ikut pendapat Ibn Hazmin, kita ikut pendapat Imam Ghazali. So kita dah tukar mazhab. Tapi saya tak nafi, majoriti ulama memang mengharamkan muzik seruling, gitar yang bertali, haram. Termasuk piano lah, sebab piano pada tadi. Majoriti ulama kata haram. Minoriti ulama Ibn Hazmin dan juga Imam Ghazali kata halal. Ia khilaf di kalangan para ulama. Tapi siapa-siapa yang pilih untuk tak nak dengar muzik, dia selamat. Siapa pilih untuk dengar kerana dia dah baca penghujahan dua pihak, ataupun ustaz dah hurai kat dia dan dia yakin dengan kata muzik ni yang salahnya bukan sebab muzik tu, yang salahnya disebabkan oleh minum arak tu. Kerana bila di zaman dulu, bila ada seruling, bila ada gitar, dia akan bawa mari arak sekali. Kerana kebanyakan hadis-hadis yang mengharamkan gitar ni akan disebut dengan arak. Maka disebut satu fenomena, arak gitar, arak gitar. Maka sebab tu dia kata pengharaman muzik ni bukan kerana gitar tu. Pengharaman muzik ni disebabkan oleh dia akan membawa kepada arak tu. Maka dia kata oleh kerana zaman sekarang ni dah tak ada lah unsur tu, maka boleh lah. Sebab Nabi pun pernah sebut Mizmar Ali Daud, Nabi puji Abu Musa, kamu telah diberikan dengan seruling daripada seruling keluarga Daud. Takkan Nabi nak puji dengan satu benda yang salah, seruling kan? So Nabi puji benda tu. Maka sebab itu masing-masing ada hujah lah, masing-masing ada hujah. Jadi kalau tanya saya lebih cenderung kepada minoriti ni. Muzik ni boleh dengan disiplin lah, tak ada syirik, tak ada maksiat, tak ada disekalikan dengan arak, tak ada buka aurat. So bolehlah dengar. Tapi kalau ada orang yang nak pilih pendapat majoriti, saya respect lah. Sebab dia kena silentkan handphone dia setiap masa. Bila on handphone pun dia kena tutup telinga dia. Kalau lagu raya yang ada apa, gitar apa semua tu dia tak boleh dengar. So saya respect lah. Saya kata memang saya tabik spring lah. Maksud, kau betul-betul pegang mazhab yang kau rasa betul lah. Tapi ada orang dia kata, saya pegang haram tapi saya buat juga sebab saya tahulah benda ni haram, tapi moga-moga Allah ampunkan saya. Pun okey juga. Jadi, kalau ada orang yang nak tulis buku kan, nak kritik pandangan saya, nak kritik pandangan Dr. Mazhab, okey saja. Kerana benda ni memang benda khilaf. Bila benda khilaf, kita dedah lah, masing-masing boleh tulis buku. Okey, tak ada masalah. Tapi, bila kita nak kritik orang, gunalah bahasa yang elok. Kita panggil lah dia Al-Fadil, macam saya kan. Dia tuduh saya macam-macam kan. Saya panggil dia Al-Fadil kan. Kerana dia memang ustaz. Dia ada follower dia. So, Nabi dengan Maharaja Rom pun Nabi panggil dia Azimir Rom, orang besar Rom. Walaupun dia kafir. Apatah lagi dengan orang Islam yang ada pengikut ramai, ustaz yang selalu bagi kuliah. Saya panggil dia Al-Fadil. Walaupun dia tuduh saya macam-macam kan. Jadi tak apalah. Dia bukan contoh untuk kita ikut. Bukan mana bila dia maki kita, kita kena balas maki dia balik. Dia bukan contoh kita. Contoh kita Rasul, dia maki hamun kita jawab elok-elok. Kita bisa berlapang dada. Ada khilaf daripada ulama, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan secara mutlak. Bagi mereka yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu, tidak semua musik itu juga halal. Ada juga yang menyebabkan musik itu haram kalau penyajiannya, kalau syairnya.
membuat efek yang buruk. Maka bagi yang menghalalkan juga harus melihat dulu yang halal itu yang mana, yang boleh itu yang mana. Di sini yang penting kita jangan saling menghujat, jangan saling mencela antara yang membolehkan dengan yang mengharamkan. Bertoleransilah di sini karena kita satu umat. Dan inilah realitanya. Ada khilaf di ulama, ada khilaf di antara ulama tentang bab musik ini. Demikian video dari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.